Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Kita mulakan laporan cuaca hari ini dengan melihat kepada paparan gemerada. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian di pantai timur yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor. Dan dijangka keadaan hujan ini akan mula memasuki kawasan daratan dan juga bergerak ke arah barat seiring dengan arah tiupan angin dan akan mula memasuki kawasan di bahagian pantai barat Semenanjung. Dan dijangka kawasan hujan di bahagian pantai timur ini akan berlanjutan dalam jangka masa yang agak lama. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada untuk kawasan yang bertanda kuning sehingga 20 November ini, terutamanya yang melibatkan bahagian Melaka, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Jempol dan Tampin, Johor yang melibatkan bahagian Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan juga Johor Bahru. Selain itu, Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada dan juga buruk yang berkuat kasa sehingga 23 November ini untuk kawasan yang bertanda kuning dan juga amaran buruk untuk kawasan yang bertanda jingga, terutamanya yang melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang serta Segamat, Kluang, Mersing dan Kota Tinggi di Johor. Diingatkan kepada orang ramai yang berada di kawasan berkenaan untuk sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada paparan gemerada di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, hujan hanya dapat diperhatikan berlaku di pantai barat di Sabah dan juga hujan di bahagian Tawau dijangka akan mula memasuki daratan dalam sedikit masa lagi. Untuk di bahagian pedalaman di Sarawak, keadaan hujan ini dijangka boleh beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Baiklah, untuk tinjauan cuaca pada sebelah petang, Met Malaysia meramalkan keadaan hujan akan tertumpu di bahagian pantai timur, juga di timur Semenanjung dan juga di bahagian pantai barat Semenanjung. Selain itu, untuk keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak, keadaan dijangka akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman, bahagian Tawau dan Sandakan serta di bahagian utara dan juga di pedalaman serta di barat Sarawak. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua untuk kawasan yang bertanda kuning dan juga kuning dan juga jingga. Dan amaran ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perikanan, perkapalan, sukan dan rekreasi laut. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca yang dapat dikongsikan pada ketika ini. Sebelum kita berpisah, mari kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Anis Asma, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.